Aku janji, aku akan ngambil lagi rumah ini, Tante Yuna. Lo punya aroma khas Sunkist. Ini parfum. Mas, ayo disitu! Ngapain tuh tangannya ke bawah? Ayo. Ayo. Saya nembak orang. Lagi kekerasan. Stop. Ini salah satu cara biar kita bisa dapat duit cepet. Kan gue cuma mau bantuin lo doang. Kalau kayak gini caranya, gue gak butuh bantuan lo. Mulai sekarang, kita udah gak usah temenan lagi. Cukup. Ayo, Syar. Kok gitu sih? Syar, kan gue cuma mau bantuin lo doang. Oke, yaudah oke, sorry. Gue salah. Gue bisa cari sendiri. Gue gak butuh bantuan lo. Syar, Syar kok gitu sih? Syar! Gue bakalan cari duit, Syar, buat... buat lo! Kok sarapanmu cuma roti sama jus jeruk? Aku lagi hemat uang, Tante Yuna. Kamu masih pengen beli rumah kita? Kan itu rumah peninggalan Tante. Tante kan udah sering bilang, kalau arti rumah itu sebenarnya bukan bangunan, tapi mereka yang peduli sama kamu. Iya, aku tahu, Tante. Tapi aku udah janji sama diri aku sendiri. Aku akan beli rumah itu. Karena cuma itu satu-satunya yang bisa aku lakuin buat Tante Bunda. Bagus ya? Iya. Sebentar ya, saya siapin dulu. Iya, iya. Oke. Ini dia. Makasih.
makasih kakak. Sama-sama sayang. Jadi berapa mbak? Seikhlasnya aja bu. Oh. 20.000 cukup ya? Yaudah, makasih ya. Ayo sayang. Dadah. Dadah. Katanya mau jadi fashion designer. Kok malah nongkrong di sini sih? Nih. Buat lo aja. Lagian ngapain sih kesini? Ingat gak? Ini tuh tempat pertama kali kita ketemu 4 tahun lalu. Ingat gak? Lo tuh duduk di situ, lo lagi murung. Perasaan, gue udah bilang, kita udah gak usah temenan lagi. Lo itu teman satu-satunya gue. Ya kalau gue teman satu-satunya lo seharusnya, minggu kemarin lo gak ngajakin gue ngerampok, Ru. Oke, oke. Ya, sorry. Fine, gue salah. Gue minta maaf. Ya, gue minta maaf. Ayolah, Cher. Nanti kan jangan didudukin dong, itu gambar gue. Dan ini juga tempat klien gue, minggir-minggir. Yaudah, kalau gitu gue jadi klien lo aja. Ayo, gambarin gue. Udah. Cher. Rp200.000. Enak aja lo pikir harga gambar gue segitu. Oh, mau nawar nih ceritanya. Gak masalah. Nih, semuanya buat lo. Ada berapa nih? 100, 200, 300, 450. Nih, 80. Tunggu, tunggu. Ruk, ini dompet ibu-ibu tadi kan? Iya, emang kenapa? Ya dibalikin dong, Ruk. Cara apaan sih? Gak seru banget. Balikin. Tapi, Ruk. Oke, oke, fine. Oke, Da Vinci. Sekarang gue balikin ini, abis itu gue balik, lo gambarin gue sambil kita ngobrol. Oke? Deal. Loh, kok dompet saya nggak ada? Jangan-jangan copet. Bu! Iya? Nih, dompetnya tadi jatuh, Bu. Oh. Makasih ya. Saya pikir dompet saya kecopet barusan. Enggak lah, Bu. Di sini mah nggak ada copet, aman, Bu. Hade. Awah. Ya udah ya, Mbak ya. Mbaknya baik banget sih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Ayo, sayang. Lapor, Bos. Perintah sudah dilaksanakan. Tadi masa ibunya bilang katanya gue baik. Lo jahat banget sih. Kasian tau. Iya, iya. Ngomel mulu. Udah. Udah ngomel mulu. Mendingan ayo tepatin janji lo. Gambarin gue. Yuk. Tunggu. Tapi gue enaknya gayanya gimana ya, Chef? Kakinya mendingan gue gini atau mendingan diturunin ke bawah? Biasa atau aja. Oke, oke. Jadi gini ya, gue tuh punya ide. Ada satu rumah yang udah terbengkalai, terus abis itu orangnya tuh jarang banget balik ke rumahnya. Bahkan kayaknya mereka gak ada isinya. Cakepan gitu ngeliat mereka. Ah, apa jangan-jangan lo pernah dipalakin ya sama mereka? Wah, gila. Kurang ajar, berani-berani. Gak usah lah, gak usah bikin ribut di sini. Lah, ya gak gitu lah, Cher. Urusan lo, urusan gue juga. Lo kan sahabat gue. Cuma.
Seberani-beraninya gangguin sahabat gue. Tapi bener kan, sahabat? Nih. Ini dia hasilnya. Muka lo. Gambar siapa nih? Aneh banget. Ya abisnya dari tadi lo gak bisa diem, ngomong mulu. Jangan salahin gambar gue. Ya tapi gak apa deh. Lucu juga buat kenangan-kenangan. Ngomong-ngomong, gue punya kejutan buat lo. Apa lagi? Banget ya? Iya dong. Cakep banget deh, Ru. Yaudah, masuk. Gue anterin pulang. Ayo. Emang lo bisa nyetir? Udah, masuk. Sisa gue. Ru, ini ada SIM sama STNK-nya kan? Wah, jangan-jangan ini curian lagi ya? Mobil ini udah ditinggalin lama sama pemiliknya. Jadi gue selamatin. Udah gue benerin juga. Masa mahal loh. Aduh, gue gak mau turunin gue. Please, gue gak mau kayak gini. Ntar kalau bisa ditilang polisi gimana? Sorry, Non. Pesawat udah siap lepas landas. Telat. Ready for rock and roll, baby. Gue gak mau turunin gue. Serius loh. Ini gak ada makanan lain selain jeruk di rumah ini. Hah? Gila. Ini rumah gue, makanan gue, terserah gue. Orang luar gak boleh komplain. Kalau gak usah makan aja sekalian. Asli aneh banget sih lo. Gila. Gue baru tahu loh. Ada manusia yang bisa bertahan hidup cuma pakai jeruk. Enggak kok, gue juga makan roti pakai selai stroberi. Halo, aku Cherries. Aku suka banget sama jeruk. Jadi aku cuma bisa makan jeruk di dunia ini. Tapi pakai roti sama selai stroberi. Share. Bentar dulu. Apalagi gue nginep di sini ya, malam ini? Enggak. Ya elah, Cher. Kamar gue tuh berantakan banget. Gue malas nginep ini ya. Please, saking berantakannya sampai enggak ada lagi tempat buat tidur. Lagian emang berantakan kenapa sih? Itu loh yang gue ceritain. Gue tuh abis ambil banyak barang dari rumah kosong gitu. Terusnya kan butuh tempat buat naruh barang-barangnya. Nunggu rapiin. Males ya. Ya udah deh, semalam aja ya. Ya, semalam aja Tuan Putri. Aku suka senyum kamu. Thank you. Aku bisa lihat senyuman kamu yang indah. Sangat cantik. Kamu tahu? Gigi manusia itu unik. Nggak ada dua orang di dunia ini yang punya gigi yang sama. Ini berarti gigi aku unik ya? Iya, dulu pas tiap Tante Yuna pulang ke rumah malam-malam pasti selalu beliin gue sunkiss. Beli dua, satu buat dia, satu buat gue. Tapi gue salut sih sama Tante Yuna.
keren tuh orang. Seorang tante besarin ponakannya sendirian, terus dianggap kayak anaknya sendiri itu. Tante Yuna itu bukan tante gue. Hah? Dia sahabatnya orang tua gue. Serius? Kok lo gak pernah cerita sih? Jadi gue anak di luar nikah. Orang tua gue nitipin gue ke Tante Yuna. Mereka pergi ke luar negeri mengejar impian mereka masing-masing. Gak siap punya anak. Jadi waktu aku kecil, aku punya teman cewek. Dia punya senyuman yang sangat indah. Lalu aku bertanya-tanya, apa yang bikin dia senyuman indah? Lalu aku pun menemukan jawabannya. Gigi kecil putih berkilau. Elio, kamu udah mau bikin aku takut. Aku pukul dia. Kamu pukul anak perempuan? Butuh 6, 7, 8 kali. Sampai gigi kecil dia lepas. Itu adalah gigi koleksi pertamaku. Gue ingat setiap malam gue ngeliat punggung Tante Yuna yang lagi ngejar orderan buat ngejahit baju. Dia itu pekerja keras banget. Seorang fashion designer. Gue yakin, Cher. Gue yakin lo pasti bisa beli dan dapetin balik rumah kenangan lo sama Tante Yuna. Dan gue janji, gue bakal bantuin lo. Ya, sayang Tante Yuna kecelakaan. Padahal waktu itu kita udah siapin mau bikin fashion brand sendiri. Gimana kalau besok kita ke rumah itu? Ke rumah kenangan lo sama Tante Yuna. Ke rumah masa kecil lo. Gimana? Ayo banget. Aku suka senyuman kamu. Jadi, aku cuma pengen minta gigi kamu yang indah itu. Please, please stop. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana? Harganya 1M. Dan gue dikasih 1 bulan sebelum dijual ke orang lain. Gue gak nyangka kalau bakalan dijual sekarang. Ya makanya mendadak banget. Di mana coba cari 1M? Gue punya 100 juta. Dari mana? Nggak perlu tahu deh.
paling gak suka. Tapi kan tetap aja itu duit lo. Itu udah janji gue. Janji gue buat bantuin lo beli rumah Tante Yuna, oke? Okay? Tapi sisanya? Ya kita kumpulin aja dengan cara kita masing-masing. Lo gak perlu ikut cara gue kalau misalnya lo gak mau. Dapat berapa hari ini? Jauh dari cukup. Gue gak bisa kayaknya beli rumah itu. Cher. Gue ada ide. Enggak. Ih, dengerin dulu. Jadi nih ya, ada nenek kaya yang tinggal di rumah sendirian. Terus ya... Udahlah, Ru. Lagian itu kan... cuma rumah. Kok mau nyerah gitu aja? Payah banget. Itu kan rumahnya Tante Yuna. Ya gue tahu. Tapi gue gak mau ngerampok lagi, Ru. Ya makanya dengerin dulu. Jadi nih ya, keluarganya nenek ini punya pabrik makanan. Dan menurut informasi yang gue dapetin, pabrik ini mempekerjakan anak di bawah umur. Gue ikut. Hah? Gue gak suka banget sama orang yang mengeksploitasi anak kecil. Mereka tuh harus dihukum, kayak gitu-gitu. Emang lo beda banget kalau ngomongin soal anak kecil. Yakin nih, kita ngerampok lo nih. Iya, yang penting tapi gak ada nyawa, gak ada korban. Kita benar-benar cuma mencari hartanya, kita ambil, udah. Siap. Yaudah kalau gitu, sekarang kita pulang ke kontrakan, kita ngomongin. Nanti malam kita beraksi, oke? Okay? My partner in crime. Gampang daripada tutorial di YouTube. Pokoknya sesuai rencana, begitu masuk halaman langsung arahin senter ke CCTV biar sosok kita nggak kelihatan. Cari kamarnya.
Kalian siapa? Jadi nama lo Seri Sankis. Dan lo? Ruel. Cewek gotik. Gue Bram. Salam kenal. Apa kalian percaya sama takdir? Takdir yang sudah mempertemukan kita di sini. Maksudnya? Gua yang udah menyelesaikan masalah kalian di restoran waktu itu. Gua udah ganti kerugian yang kalian timbulkan sehingga orang-orang di restoran itu nggak akan lapor ke polisi. Untuk apa Anda melakukan itu? Ya karena gua tertarik sama kalian berdua. Udah deh. Sekarang mau lo apa? Lu udah nembak supir gue. Gua punya dendam sama lu, hati-hati. Apa benar Anda memperkerjakan anak di bawah umur? Yap, benar banget. Anak-anak itu murah soalnya. Kok Anda tega sih? Syar. Itu dia itu. Gua suka nyali kalian. Itu yang bikin gua tertarik. Dan gue pengen gunain jasa kalian. Jasa? Jasa apa? Ada seorang pengusaha saingan gue yang sangat gue benci. Namanya Rizal. Dia punya jimat keberuntungan yang bikin dia selalu percaya diri. Jimat itu berupa kalung berlian yang selalu dia kenakan di dadanya. Kalung berlian? Gue mau kalian mencurinya. Gua tuli. Terus apa imbalannya? Lo, kita gak kerja lagi ya. Hey. Gua kasih kalian 500 juta untuk kalung berlian. 1 miliar. No. Kebanyakan itu. Kalung berlian itu? Berharga kan buat pesaing Anda? Kalian curi dulu kalung itu, baru kita bicara nanti harganya. Cuma gue saranin supaya kalian bijak dalam memutuskan. Oke. Kita terima. Good. Cuma ada satu saran. Lo berdua jangan sampai ketemu sama anak Rizal yang namanya Elio. Ya itu monster. Apa itu di tangan kamu? Bunda kan tahu ini apa. Kamu lakukan itu lagi, Elio. Ini bukan masalah besar, Bunda. Bunda makin cantik pakai kalung itu. Bunda dan kalung ini tidak bisa terpisahkan. Ngomong-ngomong, kamu masih ingat Bram? Saingan bisnis kita. Kenapa dia? Tahu ya, beberapa hari terakhir ini Bunda agak khawatir sama dia. Sepertinya Bram sedang merencanakan sesuatu.
Bram atau siapapun yang coba macam-macam ke Bunda, langsung kasih tahu ke aku. Oke? Tentu. Kalau terjadi sesuatu pasti Bunda bilang kamu. Lo yakin rencananya bakal berhasil? Tiap minggu, Risala tuh manggil terapis massage ke rumah. Nah, kita tinggal bilang aja sama penjaganya kalau kita itu udah bikin janji sama dia. Kami dari home service massage udah ada janji sama nyonya Risala. Oh, kamu baru ya? Saya baru lihat. Iya. Yeah. Kita masih magang. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Nyonya Risela ya. Duh, kita batalin aja yuk. Share, gak bisa. Kalau kita batalin, kita bakal dikejar-kejar sama Bram sampai mati. Nyonya Risela sedang mandi, mohon ditunggu ya. Ini ada di sini kan, Mbak? Gak tahu, cari aja semua. Siapa kan? Kenapa ada di sini? Kita. Dua burung kecil terbang dan hinggap di sarang yang sama.
Kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak bisa lapor polisi. Kita urus semuanya ini sendiri. Mereka itu bukan rampok biasa. Pasti ada yang suruh. Dan kita tahu siapa orang. Kemana sih ini orang? Lo gue telepon-telepon dari tadi gak diangkat sih. Siapa lo? Elio. Hai Pak Tua. Hardi mana? Hardi udah gak penting sekarang. Bikin dulu nyawa kamu gimana, ya? Apa-apaan sih ini? Richella, bunda saya. Dia tewas. Saya tahu kamu terlibat ini, Pak Tua. Karena gak ada yang ingin bunuh bunda saya. Kecuali kamu. Gua gak tahu apa-apa tentang kematian Richella. Ada dua gadis pencuri. Dia yang udah tembak kepala bunda saya. Saya gak akan segen-segen cengkel mata kamu. Santai. Oke. Dengar. Gua cuma kasih perintah. Gua gak suruh bunuh Richella. Oke. Sebutkan nama dua gadis itu. Sharis. Dan? Ruel. Dia kayak telat deh. Coba gue telepon deh. Halo, Bram, lo di mana? Oh bukan Bram. Di mana Bram? Itu gigi emas dia. Elio. Lo pasti Elio kan? Elio soal ibu. Cherish dan Ruel. Bunda saya tewas karena kalian. Enggak. Itu kecelakaan. Dia kepleset terus nembak diri dia sendiri. Kamu lagi bikin bunda saya lucu ya? Kalian pikir saya bakal percaya dengan alasan konyol kalian? Enggak, serius, dia itu kepleset. Kalian gak usah bikin alasan lagi ya. Malam ini saya bakal nangkep kalian. Silakan kabur selagi bisa. Elio, bentar lu. Bram pernah bilang kalau Elio itu kita bakal mati, bro. Gue tahu gimana cara ngadepin Elio. Mendingan sekarang kita pulang. Kita omongin di kontrakan. Sekarang kita harus gimana? Lapor polisi. Polisi gak akan mungkin jagain kita.
Kita bakal bunuh dia. Mama pernah bilang, Elio gak akan berhenti ngejar mangsanya. Kecuali dia mati. Tapi gue gak bisa, Ru. Gue yang bakal ngelakuin itu. Gue bakalan tusuk dia. Pulang. Lo harus percaya sama gue. Kita berdua pasti tetap hidup dan beli rumahnya Tante Yuna. Kita beneran gak punya cara lain. Syar. Sebenarnya cewek yang pasrah. Tapi kalian ngelawan. Saya suka. Ayo, serang saya lagi. Ayo. Rung. Gue gak mau ada korban nyawa lagi, please. Ini semua kan juga cuma salah paham, please. Kita ngobrol aja ke dia. Kita gak tau. Share, ibunya dia mati gara-gara kita. Apa? Kamu bisa maafin kita, please. Share, udahlah. Mendingan kita bunuh aja dia. Kalian lucu ya? Apa yang kita ada yang lucu? Lihat belakang kalian. Putri kecil kita sudah bangun. Ini di mana? Ini adalah tempat bermain saya. Dan malam ini kita punya permainan yang sangat istimewa. Kamu apa? Caranya sederhana. Kalian cukup jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau tidak, ya kalian dihukum. Gue gak mau jawab. Lihat ini. Saya bisa remukin satu persatu jari kalian. Sebelum saya cabutin gigi kalian. Pada akhirnya kita semua bakal mati, kan? Gak mau mati, Rama. Share.
Ada yang harus gue ceritain sama lo. Tentang Tante Yuna. Nah, pertanyaan pertama. Siapa Tante Yuna? Dia adalah orang yang paling penting. Bukan siapa-siapa. Oh. Mau ngapain lo? Kamu bohong. Jawaban kalian bohong atau salah, yang akan kena yang lain. Oke? Kita lanjut. Kenapa ngelakuin ini? Nggak ada alasan, saya cuma pengen bersenang-senang sama kalian. Saya nggak mau kalian langsung mati. Kalau kita semua bakal mati, ngapain gue harus dengerin kata-kata lo? Oke. Okay. Karena... Kamu ngapain? Karena saya yang menentukan. Kalian mati dengan cepat. Atau lambat. Karena kalian udah bikin saya gusar. Kalian cuma tinggal duduk diam dan dengar aturan saya. Gue punya satu permintaan. Yes. Apa? Apa? Gue punya pesan terakhir buat Charis. Oh. Mumpung Charis masih sadar. Oke. Mungkin ini hal yang menarik. Saya mau dengar. Silakan. Ini ada hubungan besok. Kenapa? Empat tahun lalu, gue diusir dari rumah karena sering bolos sekolah. Dan bokap nyokap gue bilang juga, kalau gue bukan anak kandung mereka. Dan saat itu di jalan, gue lihat ada mobil melaju kencang. Dan mobil itu, mobil yang dikendarain sama Tante. Enggak. Waktu lihat mobil itu, gue langsung kepikiran buat ngakhirin semuanya. Gue penyebab Tante Yuna meninggal. Stop, please, enggak. Please, enggak. Dan waktu itu gue gak berani bilang apa-apa, Char. Makanya semua orang kira itu kejar kandunggal. Gue pengecut, Char. Gue pengecut. Jadi karena itu, lo ajak gue ngobrol di taman. Karena lo ngerasa bersalah. Karena lo kasihan sama gue. Gue tolong, bisa maafin gue, tapi please, jangan benci. Bayangkan, lo
kalau Tante Yuna masih ada, kamu udah hidup bahagia sekali, Sheris. Kamu lihat, dia yang selama ini bikin kamu menderita, dia yang udah bunuh Tante Yuna. Enggak, itu kan dia sengaja. Mati. Mati sendiri, Ruh. Mati rumah lain. Ayo, Sheris. Lampiaskan semua amarah kamu. Ayo. Ini bikin kamu menderita. Sekarang saat yang tepat buat lanjutin permainan kita. Oh? Dan saya akan bertanya dengan pertanyaan yang mudah buat Sheris. Sheris? Siapa nama dia? Hukum dia lebih lama lagi, ya? Hah? Kamu mau ngapain? Lampiaskan semua amarah kamu ke dia. Ayo! Syar, jangan dengerin dia, Syar. Dia iblis, Syar! Jangan, Syar. Ayo! Cuma segitu? Oke. Pertanyaan terakhir buat kamu, Noel. Apakah kamu bersahabat dengan Sheris itu tulus? Apa kamu bersahabat dengan Sheris itu karena merasa bersalah karena kamu udah bunuh Tante Yuna? Hah? Gak, gue sahabat sama Sheris, gue tulus. Dia sahabat gue satu-satunya, gue tulus sahabat sama dia. Bohong. Kamu bohong. Sheris! Anjing! Gak ada hubungan yang tulus selain ibu dan anak. Dan kalian yang udah bunuh ibunda saya. Lihat dia. Dia udah sekarat, mau. Jadi gimana kalau kita selesaikan ini semua? Sela. Ibu lo. Kamu mau tahu
apa kata-kata terakhirnya sebelum dia mati. Apa? Apa? Dia cerita. Kenapa lo bisa lahir di dunia? Dia bilang dia tidur sama iblis. Ibu, jangan ngatain bunda saya. Saya akan bunuh kamu pelan-pelan sampai kamu merasakan cepat. Saudara Erol. Iya. Kami datang ke sini ingin bertanya tentang kematian Elio. Ya. Menurut keterangan saksi. Saya pelaku ya. Saya yang udah bunuh Elio. Pakai ini.
Serahkan. Ada kedua. Silakan. Ceris. Tante Bunda. Bagaimana kondisimu? Udah baik kan sih? Tapi maaf, Tante. Tante Ceris. Sekarang gak ada darahnya. Kamu lakukan itu demi keselamatan sahabatmu. Tante juga akan lakukan hal yang sama kalau itu adalah kedua orang tuamu. Sabar. Kamu sudah kehilangan keluarga, tapi kamu mendapatkan keluarga yang baru. Tapi dia... Ceris. Kamu tidak bisa memutar waktu, Ceris. Makanya, dalam kehidupan sekarang, berbuatlah yang sebaik-baiknya. Supaya nggak ada kekecewaan di kemudian hari. Bangun. Suster tahu nggak teman saya yang bawa saya ke sini kemana ya? Setelah melunasi biaya pembayaran rumah sakit, dia ditangkap oleh polisi. Hah? Ditangkap polisi? Ya. Sus, boleh tolong buka ini. Baik, sebentar ya. Suster tahu siapa pengacara terbaik di kota ini. Tolong lakukan yang terbaik, Pak. Bebasin sahabat saya. Baik. Kita bisa yakinkan hakim kalau itu adalah self-defense. Sorry ya. Gue juga ya. Masih sahabatan kan? Apa nih, gue tinggal bareng sama lo. Kan kita sahabat. Ya gak apa-apa lah. Lagian, bisa lebih hemat juga kan? Sorry ya. Lo jadi gak bisa beli rumah Tante Yuna gara-gara gue. Itu cuma rumah kok. Gucinya antik. Antik banget ya, Ru, nih.
Iya, itu Gucci yang gue ceritain waktu itu di taman itu loh. By the way, ini Gucci kalau dijual mahal ya? Ada harganya nggak nih? Antik kan? Iya sih, tapi dulu tuh Tante Yuna sempet koleksi Gucci. Dan sayang gue lihat, kayaknya ini Gucci murah deh. Serius loh? Ya elah, tau murah mah nggak gue ambil, mendingan gue buang. Syar, ini permata, Syar, ini permata asli, ini asli, Syar. Besar mau jadi apa? Aku pengen jadi fashion designer kayak tante. Oh? Kalau gitu kamu harus belajar dari sekarang. Tante bakal ajarin kamu. Makasih tante bunda. Terus nanti kita akan bikin fashion brand sendiri. Namanya apa ya? Cherish dan Yuna. Gimana? Iya, aku suka. Oke. Punya mimpi lain. Aku gak akan berhenti sampai di sini, Tante Bunda. Thank you. Jadi, sekarang kita rencananya apa nih? Gue pengen buka fashion brand gue sendiri. Hah? Udah kepikiran namanya? Cherish dan... Ruel! Ya, sebagai sahabat, mulai sekarang kita bakalan melakukan semuanya berdua. Ya, gue emang gak ngerti soal fashion sih, itu keahlian lo. Tapi kalau soal yang lain, gue bisa bantu. Oke? Oh ya, dan gue punya satu keinginan lagi. Apa? Buka panti asuhan. Buat anak-anak yatim piatu korban eksploitasi. Boleh, keren juga ide lo. Iya, tapi duitnya kayaknya nggak cukup deh. Gue punya ide.